بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله sudah mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat lagi kita diberi peluang untuk menjalani bulan Ramadan pada tahun ini. Dan hari ini merupakan hari Jumaat yang ketiga untuk bulan Ramadan dan hari yang ke-19. Tak lama lagi kita akan memasuki fasa 10 malam terakhir, iaitu satu fasa yang sangat kita nantikan untuk kita lipat gandakan amal ibadah kita, untuk kita memburu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada sesi Quran Al-Fajr bagi hari yang ke-19 ini, saya akan kongsikan satu ayat dalam juzuk 19 yang saya rasa agak menarik dan agak penting untuk kita sama-sama tadabbur dan mengambil ibrah daripadanya. Iaitu ayat yang ke-15 dari surah An-Naml, surah yang ke-27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana 'ilma wa qala alhamdulillah alladhi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Sadaqallahu al-'azim. Sesungguhnya kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh untuk mentadabur dan mendalami ayat ini, ada perkara mindset yang perlu kita tanam dalam minda kita apabila kita bertadabur ayat-ayat Allah. Kita mesti faham bahawa yang pertama, setiap perkataan yang digunakan dalam ayat Al-Quran mempunyai rahsia dan hikmahnya yang tersendiri. Kenapa perkataan itu digunakan dan mengapa ia disusun begitu? Okay. Mindset yang kedua, Al-Quran bukan kitab sejarah dan Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi orang-orang mukmin. Apabila Al-Quran bercerita tentang satu-satu kaum atau mana-mana individu, tak kisahlah cerita tentang Nabi Musa ataupun tentang Nabi Yusuf ataupun tentang Fir'aun, tentang Qarun, tentang kaum Samud. Hakikatnya Al-Quran tidak semata-mata bercerita tentang kaum tersebut. Tapi Al-Quran, Allah nak kita cari hikmah, cari ibrah, cari pengajaran yang boleh kita jadikan panduan dan pedoman dalam hidup kita di dunia ini. Jadi untuk ayat ke-15 surah An-Naml ini yang telah saya bacakan tadi, ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada sekurang-kurangnya 3 poin penting yang boleh kita pelajari dari ayat ini, iaitu poin pertama dari potongan ayat yang pertama, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman alaihi salam ilmu pengetahuan. Allah sebut perkataan ilman dalam ayat ini dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, iaitu ilmu yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini adalah ilmu dalam bentuk yang umum, dan pelbagai jenis ilmu yang diberikan kepada Daud dan Sulaiman tidak mengkhususkan kepada mana-mana ilmu. Dan kita sendiri dapat lihat banyak ilmu yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti contoh, ilmu melembutkan besi dan ilmu kehakiman yang diberikan kepada Nabi Daud, dan ilmu memahami bahasa burung yang diberikan kepada Sulaiman, dan juga ilmu mengawal angin yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kalau kita telusuri sirah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, mereka tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan
tapi mereka juga memiliki kerajaan yang sangat besar, yang sangat kuat, di mana rakyatnya dan bala tenteranya meliputi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, daripada manusia, jin dan segala jenis binatang yang ada di muka bumi ini. Semuanya adalah bala tentera yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Okey, tapi dalam ayat ini Allah tak sebut Allah tak sebut harta, Allah tak sebut pangkat, tapi yang disebut adalah ilmu. Kenapa agak-agaknya je Allah sebut ilmu, bukan kelebihan-kelebihan lain? Barangkali ini menunjukkan bahawa memberitahu kita tentang kedudukan ilmu di sisi Allah, iaitu ilmu pengetahuan adalah satu hadiah dan pemberian yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Ia adalah satu perkara yang nilainya lebih berharga daripada harta, daripada pangkat, malah daripada seisi dunia sekalipun. Dan perkara ini Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahawa Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu sebanyak beberapa darjat. Jadi poin pertama di sini ialah tentang kedudukan ilmu itu sebagai satu hadiah dan pemberian yang sangat besar nilainya dari Allah kepada hamba-Nya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengenikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, potongan ayat seterusnya menyebut bahawa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mengucapkan alhamdulillah, waqala alhamdulillah atas segala nikmat, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman apabila diberikan ilmu ini, mereka tidak berbangga diri dan mereka tidak sebut kami lebih baik daripada kaum yang lain, kami lebih baik daripada orang lain, kami lebih bijak, lebih pandai daripada orang lain, kerana kami telah diberi satu ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Mereka tidak menyebut begitu, tapi mereka sandarkan nikmat yang telah diberi Allah ini, mereka sandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin seterusnya di sini yang mungkin kita boleh pelajari adalah tentang sifat ilmu yang dapat mengangkat darjat seseorang di sisi Allah, ialah ilmu itu mesti membawa dan mendekatkan hamba kepada Tuhannya, dan ilmu itu mesti menambahkan rasa kehambaan dalam diri seorang hamba. Kita pun dapat lihat sifat ini dalam diri Nabi Daud bila mana Nabi Muhammad SAW apabila menceritakan tentang Nabi Daud kepada para sahabat, baginda menyifatkan Nabi Daud sebagai Abudannas atau Abudalbashar, iaitu seorang yang sangat tinggi kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri mengiktiraf Nabi Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba dalam surah Sad ayat yang ke-30, ayat yang ke-30, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab, dan kami telah kurniakan kepada Daud alaihi salam seorang anak yang bernama Sulaiman, dialah sebaik-baik hamba, iaitu hamba yang kuat beribadat dan hamba yang kuat yang sentiasa bertaubat. Masya-Allah, bukan hanya kuat beribadat tapi banyak pula bertaubat. Jadi sekali lagi poin yang kedua di sini ialah ilmu yang dikira sebagai nikmat yang besar yang dapat mengangkat darjat seseorang hamba itu di sisi Allah, ialah ilmu itu mesti sifatnya menambah kehambaan dalam diri seorang yang digunakan ilmu itu. Dan kita mesti mengiktiraf bahawa ilmu itu adalah milik Allah, diberikan kepada hambanya yang dipilih bukan kerana kepandaian atau kebijakan seseorang itu semata-mata. Okay. Untuk poin yang seterusnya, insyaAllah poin yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, perasan tak dalam ucapan alhamdulillah dalam ayat ini ada satu perkara yang unik dalam ucapan ini, iaitu
Ada sahabat saya, dia pernah timbulkan satu persoalan. Dia kata, kita ni kalau diberi nikmat, contoh kalau kita diberi makanan, kita akan sebut, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana telah memberi aku makanan ini." Ataupun kita akan sebut, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana telah memberikan kami nikmat sekian-sekian." Kita akan sebut, kita akan mention unsur nikmat itu dalam ucapan Alhamdulillah kita. Tapi dalam ayat ni, dalam ucapan Alhamdulillah dalam ayat ini, tidak disebutkan unsur nikmat tersebut. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak menyebut, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana telah memberikan kami ilmu." Tetapi mereka menyebut, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari hamba-hambanya yang beriman." Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak mention tentang nikmat, tapi dia mention hamba-hambanya yang lain. Seolah-olah ia adalah satu pengiktirafan yang diberikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kepada orang lain. Dan ia seolah-olah juga, seolah-olah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud menyebut, "Ya Allah, bukan kami sahaja yang layak menerima. Ya Allah, ada lagi orang yang layak untuk menerima nikmat ini. Orang lain pun layak untuk menerima nikmat yang sama." Dan ini barangkali menunjukkan bahawa ilmu yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, selain ia meningkatkan kehambaan dalam diri mereka, ia juga telah melahirkan rasa tawaduk dan perasaan rendah diri, perasaan humble dalam diri mereka, dan bukannya melahirkan perasaan riak ataupun perasaan sombong ataupun perasaan meninggi diri dalam diri mereka. Dan sifat tawaduk ni terselah dalam karakter Nabi Sulaiman alaihissalam, bila mana Hud-Hud datang melaporkan tentang kerajaan Sabak di dalam yang disebut di dalam surah ini juga, ayat yang ke-22. Hud-Hud sebut, "Ahattu bima lam tuhit bih." Aku mengetahui secara keseluruhan sesuatu yang engkau wahai Sulaiman tidak mengetahui. Nabi Sulaiman bila dengar Hud-Hud sebut macam ni, dia tak cakap, dia tak balas ucapan Hud-Hud tu dengan cakap, "Aku ni orang yang diberi ilmu melebihi orang lain, diberi ilmu yang orang lain tak tahu. Tapi mana mungkin aku tak tahu apa yang kau nak cakap ni, Hud-Hud." Tapi Nabi Sulaiman dengan rendah dirinya dan dengan telitinya, dia mendengar setiap cerita yang Hud-Hud bawa kepada dia. Be humble. Listen to others. Listen to understand, not to respond. Respect others. Inilah sikap yang perlu ada dalam diri setiap orang yang berilmu. Walaupun darjat kamu diangkat di sisi Allah kerana kamu diberi ilmu, walaupun darjat kamu diangkat di sisi masyarakat kerana kamu memiliki ilmu yang orang lain tidak miliki, walaupun kamu dikenali sebagai orang yang bijak pandai, pada hakikatnya kamu kena sedar bahawa ada perkara yang kamu tidak tahu dan orang lain tahu. Maka jangan sombong, jangan bongkak, jangan riak. Mesti tanamkan dalam diri kita perasaan tawaduk, perasaan rendah hati, perasaan humble, supaya dengan ilmu yang kita miliki itu tidak membawa kita ke lembah kebinasaan seperti apa yang telah berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Tapi biarlah dengan ilmu yang kita miliki itu dapat memberi rahmat kepada diri kita dan dapat memberi rahmat kepada orang sekeliling kita. Ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Okay, sekian sahaja daripada saya. 3 poin penting yang boleh kita pelajari dari ayat ke-15 surah An-Naml ini. Moga-moga tadabbur yang kita lakukan pada hari ini dapat menambah kehambaan kepada Allah SWT dan dikira sebagai amal ibadat di sisi Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.